Polda Metro Jaya mengungkap Dr. Sony sebagai pemasok senjata yang digunakan oleh Dr. Ian Helmi untuk membunuh istrinya Dr. Leti Sultri. Selain berprofesi sebagai dokter spesialis, Sony memiliki usaha sampingan yakni jual beli aksesoris senjata airsoft gun sejak tahun 1995. Menurut Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Hendi Kurniawan, bahwa Dr. Sony menjual senjata airsoft gun melalui situs jual beli online dan mulai mencicil memodifikasi senjata api sejak 3 tahun terakhir. Sebelumnya, polisi telah mengamankan Dr. Sony di daerah Surabaya serta pada hari yang sama mengamankan Robi di Banyuwangi, Jawa Timur. Dari tangan tersangka, polisi menyita 2 pucuk senjata api jenis revolver, 13 senjata rakitan hasil modifikasi dari airsoft gun, dan 7 senjata jenis softgun serta ribuan peluru mulai dari kaliber 9mm hingga 32mm. Pemeriksaan yang kami lakukan kepada tersangka menjelaskan bahwa senjata diperoleh melalui media online. Jadi yang bersangkutan berkenalan dengan seseorang atas nama R. R ini pertama kali dikontak oleh tersangka H. Akibat perbuatannya, kini para tersangka terancam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup. Ini ada dua kapolres. Iya. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Saya tuh diajak makan-makan nih.